Hei sobat pintar, kali ini kita akan meneruskan petualangan Bobby Bola di negeri awan. Ayo kita lihat. Bermain bersama saya si Bobby Bola. Edugames bermacam pelajaran bisa didapat, ada berhitung, menggambar, mewarnai, tidak ketinggalan dapat belajar nyanyi, juga belajar huruf angka dan logika bersama Bobby. Bobby Bola di negeri awan. Kamu bisa membantu saya mengumpulkan tanda hati. Ayo, ketikkan namamu dengan menggunakan keyboard. Atau, jika namamu sudah ada, klik saja namamu pada daftar. Kemudian, klik saja pada tanda panah di bawah untuk memulai petualangan ini. Kita klik nama Isul Haq untuk meneruskan. Usia 7 tahun. Klik tanda start. Sekarang saya sedang berdiri di luar Istana Awan. Untuk masuk ke dalam Istana Awan, klik pada pintu gerbangnya. Jika ingin mengunjungi rumah Gorda si Kerdil, klik pada petunjuk jalan itu untuk berjalan ke sana. Kita masuk ke Istana Awan. Wah, di sana awan sungguh luas. Dan ada taman awan di sana. Saya rasa beberapa gedung itu adalah tempatnya para dewa. Mungkin kita harus berkunjung ke sana. Kita sudah berkunjung ke Dewa Guntur. Kita sudah berkunjung ke Dewa Angin. Sekarang kita coba ke Dewi Hujan. Ini tempat Dewi Hujan. Kita coba ke sana. Oh, hai Bobby Bola. Senang sekali kamu mau mengunjungi gubuku yang sederhana ini. Saya ingin menanyakan, bisakah kamu memberikan tanda hati kepada saya agar saya bisa menukarkannya dengan alat saktimu yang diambil Gorda? Tentu saja, tapi di sini, di negeri awan, kita tidak boleh sembarangan memberikan tanda hati. Kamu harus berusaha terlebih dahulu. Jika kamu melakukan kebaikan, barulah kamu boleh mendapatkan tanda hati. Dan saya akan memberikannya kepada kamu. Jika kamu mau membantu saya menyusun jadwal hujan atau mengisi papan permainan. Baiklah kalau begitu. Kita coba menyusun jadwal hujan. Ini adalah kalender jadwal hujan saya. Saya akan menentukan hari-hari yang akan hujan melalui petunjuk-petunjuk yang telah ada. Coba kamu dengarkan petunjuknya. Dan tentukan hari yang akan terjadi hujan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Cuma satu angka saja, termasuk bilangan genap. Bila angka tersebut dikuadratkan akan menjadi 64. Akar kuadrat dari 64 adalah angka 8. Nah, oke. Sekarang coba yang ini. Angkanya merupakan bilangan genap. Genap merupakan faktor dari 2. Hasil kuadrat angka tersebut adalah 144. Akar kuadrat dari 144 adalah 12. Wow, tepat sekali. Kamu hebat, tapi sayang sekali. Saat ini kamu tidak mendapat tanda hati karena sedang habis. Kamu mau membantu saya menyusun jadwal hujan lagi ya? Silahkan mulai.
hari, Rabu. Cuma satu angka saja. Merupakan faktor dari 2. Rabu 1 sama 8. Faktor dari 2 berarti 8. Ya, benar. Jumlah daripada angka-angkanya adalah 5. Merupakan faktor dari 2. Angkanya merupakan bilangan genap. Faktor dari 2. Kalau angkanya dijumlah sama dengan 5. Ya, pinter sekali. Kamu hebat. Tapi sayang sekali, saat ini kamu tidak mendapat tanda hati karena sedang habis. Kamu mau membantu saya menyusun jadwal hujan lagi ya? Silahkan mulai. Bila angka tersebut dikuadratkan akan menjadi 49. Angkanya ada 1. Merupakan faktor dari 7. Kali itu akan kuadrat dari 49 ya 7. Ya, benar. Bila angka tersebut dikuadratkan akan menjadi 361. Angka-angkanya kalau dijumlahkan adalah 10. Angkanya merupakan bilangan prima. Bilangan prima kalau dijumlah 10. Wow, tepat sekali. Kamu hebat. Tapi sayang sekali, saat ini kamu tidak mendapat tanda hati karena sedang habis. Kamu mau membantu saya menyusun jadwal hujan lagi ya? Silahkan mulai. Jatuh pada hari Minggu. Bila angka tersebut dikuadratkan akan menjadi 841. Merupakan faktor dari 29. Ya, 29 mungkin. Ya, benar. Jatuh pada hari Rabu. Hasil kuadrat angka tersebut adalah 625. Angkanya ada 2. 625, akar kuadratnya 25. Ya, pinter sekali. Kamu hebat. Tapi sayang sekali, saat ini kamu tidak mendapat tanda hati karena sedang habis. Kita coba permainan berikutnya. Kita isi yang ini. Papan ini kelihatannya memang seperti teka-teki silang, tapi isinya adalah angka-angka dan kamu harus mengisi pada angka-angka yang kosong. Jika sedang tidak membuat hujan, saya suka mencoba mengisi permainan ini. Nah, sekarang kamu cobalah untuk mengisinya. Lihat baik-baik. Karena angka yang diisi tidak boleh sembarangan, tetapi kamu harus melihat pada angka-angka yang di sekitarnya. Karena angka yang kamu isi akan ada hubungannya dengan angka yang ada di sebelahnya. Ini 61 tambah 6. Tambah 6. 85. Ya, cocok. 60, 61, 62, 63, 64, 65. Tepat sekali. 80, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cocok. Wow, tepat sekali. Ditambah 3, 97. Benar. Kamu memang hebat. Tapi untuk sementara ini,
Saya sedang tidak ada tanda hati. Mungkin di lain kesempatan ya. Kamu mau mencobanya lagi? Oke, silakan mulai. Kurang 4. Kurang yang 4. Kurang 4. 35. Wow, tepat sekali. Kurang 4, 31. Wow, tepat sekali. 34 tambah 5. 9. Ditambah 5, 29. Ya, cocok. Ditambah 5, 39, ditambah 5, 4. 24. Ya, cocok. 19 tambah 5. 14. Ya, cocok. Kamu memang hebat. Tapi untuk sementara ini, saya sedang tidak ada tanda hati. Mungkin di lain kesempatan ya. Kamu mau mencobanya lagi? Oke, silakan mulai. 66 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 82. Benar. Tambah 5. 87. Ya, cocok. 4. Tambah 4, 86. 86. Ya, cocok. 6, 7, 6, 8, 6, 9, 70. Ya, cocok. Kamu memang hebat. Tapi untuk sementara ini, saya sedang tidak ada tanda hati. Mungkin di lain kesempatan ya. Kamu mau mencobanya lagi? Oke, silakan mulai. 4244 tambah 2 tambah 2 tambah 2 50. Wow, tepat sekali. 4 4 5 4 6 4 7. Wow, tepat sekali. 3 4 5 6 4 8 5. Benar. 8 6. Benar. Kamu memang hebat. Tapi untuk sementara ini saya... Demikian permainan di Dewi Hujan, di Istana Dewi Hujan. Ada dua permainan, yang pertama kalender hujan, yang kedua mengisi papan permainan. Kita lihat laporan perkembangannya. Jadwal hujan dan kombinasi angka. Demikian, semoga bermanfaat. Jika tertarik, bisa membeli CD originalnya. Tapi saya tidak jualan CD. Saya hanya pengguna. Terima kasih. Kamu bisa membantu saya
Kita keluar dulu. Kamu mau berhenti bermain? Baiklah, tapi segera kembali lagi ya.